Kemarin, aku nengok makam bapak dan ibu yang telah tiada. Ingin banget bisa ngucapin selamat puasa. Namun sayang, mereka sudah tidak bisa diajak bicara. Hanya doa yang bisa aku panjatkan sama Allah, agar mereka di sana bahagia di bulan puasa besok. Aku menulis ini bukan untuk menangis lagi. Karena Ramadan tahun ini pun, tanpa mereka yang selalu membangunkan aku sahur dan nyiapin makan untuk aku berbuka. Aku hanya ingin mereka tahu, sekarang aku sudah bisa puasa dan tarawih dengan rajin. Dan aku janji tahun ini akan khatam Quran 2 kali dan tak lagi tidur setelah sahur. Semoga aku bisa menjadi anak yang soleh, seperti yang dulu ibu sering doakan. Aku akan belajar bersedekah agar tidak ada lagi yang kelaparan seperti kita dulu. Terima kasih ya Allah, aku bisa tinggal di sini bersama teman-teman dan Abi Umi yang baik.